harus tetap produktif. Iya. Yeah. Welcome back with me di channel YouTube-ku Nafil. Mungil, mungil, mungil. Iki bener posisine Sanre, Mas Dundung dek kene, sedangkan yeah. Aku dek kene. Soale ngene nolene sik enak, ngene gak enak. Loro kecetit kan. Ya anu gak kan Pak Dewe. Jalan jalan. Yeah. Guys, aku mau bikin konten. Ini kontennya sebenarnya ya kayak melanjutkan kontenku kemarin, perjalanan karir tim Mama Lela. Saiki aku sama Mas Dundung tak random ae yo rek yo. Maksudku tak random apa? Aku mau cari yang lebih deket dulu sama aku, bukan lebih deket ambil aku, maksudnya free, lokasinya, free, lokasinya yang deket sama aku dan yang lagi free. Mm-hmm. Koyok lek liane kan koyok misalnya Maktun terus sama mana sing ado-ado kan yo kadon ngono apa mana poso ngono lho rek, maksudku apa sih apa? Eh pokoknya ngerti lah ya. Alright. Oke Mas Dundung, aku mau mau apa ya sebenarnya? Aku mau bikin konten iki saman cerita perjalanan karir sampean sebelum ikut gabung tim Mama Lela, dari mulai sampean lulus sekolah atau gimana? Mulai lulus ya, kita mulai dari lek le, mulai cilik yo kesuwen rek gak kira ya, gak kira ya. Iling ya. Sampean lulusannya apa Mas? SMK. Oh, SMK. Perkenalkan sih, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat asli. Rizky tapi kalau di Mama Lela menjadi Wawan Ratspal. Sing nang akal lu kan ya, Rek ya? Iya. Sing akal lihat deh, kutok bulan. Ya. Anu, anu sana. San, san. Oh, pegang, guys. Jadi aku SMK lulus tahun sekitar 2018. Lulus tahun 2018. Iya, betul. Umur berapa kan itu? Umur 22. Kelahiran tahun 2000. Ya. Oh iya 2000. Ambil aku selisih 2 tahun. Oh ngono ya. Iya iya iya. Oke, jadi aku lulus sekolah itu langsung kerja bengkel. Tadi lulus dari tahun 2018 ya, lulus sekolah. Itu kerja bengkel. Kerja apa di sekolah ini sama jurusan, nah, jurusan perbengkelan? Ya, perbengkelan ya, tapi beta mobil. Lah pas itu lulus sekolah aku diajak suaminya kakakku. Wongnya kan duwe bengkel, tapi beda sepeda. Kakak isaman kakak kandung. Iya, kakak kandung. Oh iya. Sepeda. Nah, iku berjalan sampai 1 tahun kan. Oh, iya, 1 iya. Tahun. Dinding Mas Dung. Di daerah Blimbing. Arakatinang Mendit, Arakatinang Mendit. Oh, El Asucipto daerah itu. Ya, Manu. Ya betul, 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 betul. Berarti dulu habis sekolah aku pernah bengkel, bengkel. Satu tahun. Satu tahun. Akhirnya kan jenenge arek enom Mas Pil ya? Arek enom. Jenenge arek enom. Enom aja ya. Lulus sekolah langsung kerja. Kayak si aras-arasin Mas Pil. Si kayak sering seneng kok kayak di pikiran pengin dolen. Lah, betul, pengin dolen, akhirnya waduh, aku ini kadang telat, kadang alesan sing prei ngono lho. Berarti sering alesan. Sering alesan. Kadang lek pas kerja iku turu, kadang melekan. Berarti sering ke loro M. Loro M. Males. Ya, males. Males. Males, ya males bener. Lah, teko iku wis akhire aku suwi-suwi mikir. Waduh, yo lek ngene terus aku Masku kate ngetokno paling ya sungkan Mas Bil. Ya soalnya kan dewe, kan. Dewe. Ya, ya, ya akhirnya aku dewe metu kan. Dan metu iku aku kan nganggur. Nganggur gawe-gawe konten ambil Icang. Bien. Bien. Icang konten, kuliah. Konten apa? Konten YouTube, konten IG. YouTube siapa? YouTube Icang Bien ada. Oh Icang dulu punya YouTube pesan sebelum gabung Mama Lela. Punya, punya. Ya podo komedi-komedi ngono. Oh, iya iya komedi apa? Ya komedi-komedi Mas. Di konten YouTube saiki ono enggak sih? Enggak ada. Oh enggak ono ya. Tadi hapus tadi. Wis hapus. Iku sing delok wis ya lumayan lah Mas yo. Akun cilik 3000, 4000. Wake lho iku lek dikelompokno sak stadion. Yo iya. Akhire gawe-gawe konten, Icang. Terus Icang kuliah kan wedi anu akhirnya aku kerja pisan. Kerja melok uang Dik bikin adonan martabak. Melok uang Dik bikin adonan martabak. Martabak. Martabak iku koyo sing nang pernikahan terus sing gawe-gawe martabak iku lho Mas. Ning pernikahan opo sih lek ngarep? Anu, opo namanya? Opo namanya? Pokok sing dik gawe ning pernikahan terus wongi koyo ya, dengan martabak. Ya, opo lek ngarani kuwi? Opo lek ngarani kuwi, Pak? Sing koyo prasmanane lho, Mas.
catering. Lah, catering. Catering. Oh, sampean berarti mari bengkel sempat vakum. Yo, nganggur, nganggur gak ada konten ambil Icang. Hmm. Terus mari ngono di catering. Ya, betul. Tapi di catering ki punya pengalaman enggak sampean iku? Enggak ada. Mek rong dino. Bodoh nekat tuh berarti. Eh, tak cerita rong dino iku ono alasane Mas Bil. Oh. Kan ngomongi gak adonan kan wongi ya. Heeh. Mm-hmm. Lah di kono kok kon ngurusi kucinge pisan sih. Jangkring aku. Maksudnya nah, gaya adonan ngurusi kucing. Iya. Tadi sebelum kerja iku kok kon ngurusi kucing, kok kon makani. Masuk akal. Kucinge nok piro kucinge? Oh, nok loro Mas Bil. Dhuwur ambek isor ngene Mas Bil. Apa kucing apa iku? Anggora. Iya, ya, kucing anggora. Kucing anggora ngono iku rek. Waduh iki batinku diakali ya iku. Wis bapak tak tinggal aku tadi metu wis gak sopan santune ya Mas Bil. Langsung metu. Langsung metu. Gak pamit? Gak di WA yo gak tak bales WA aku. Sopan gak bekel Mas Bil. Ngomongi kerjain di adonan ya. Nek kono dikongkon saurungi kerja kongkon nganui kucing. Ya cocok ambil jenenge berarti Wawan Natskal guys ya. Wawan Natskal ya itulah. Lah. gak adonan itu. Tapi kok kon ngurusi kucing. Ayo, Mas yo sampean gelem gak nek ngono? Mek rong dino kerjoe. Rong dino kerjoe. Waktu iku kan koncoku aku ono apa ambil koncoku kan koncoku ditakok-takoki akhirnya aku make isangon 150 pesangon 150 rong dino lumayan 150 lumayan rong dino 150 itu. Tapi sampean habis lulus SMK ku waktu dulu enggak pernah Mas Dung kayak punya niatan kuliah? Oh, pernah punya niatan kuliah pernah. Tapi yang sama niki koyoke pinter enggak di sekolahan ku pinter enggak maksud apa ya bisa menguasai koy pelajaran-pelajaran enggak? Lumayan ya, berarti sampean sik koyo pengin duwe pendidikan lebih tinggi sampai ke kuliah. Cuman kenapa? Karena enggak jadi kuliah. Iku Mas Bil. Pas UN. Heeh. Ayahku enggak ada. Pas UN ayahku enggak ada. Tadi UN kurang 1 hari. UN kurang 1 hari. UN itu lah ujian nasional kan? Iya. Ujian nasional. Sekolah. Hah? Aku sampai SD masalah ya. Iya, mondok ya. Mondok. Dadi yo ana eling-elinge US, UTS sampe UN. UN ujian nasional kan. Engku gak ada. Akhire UN-ku, nilai UN-ku kurang 2 hari. Kurang 2 hari. Ya, kurang 2 hari akhire wah nilaiku kacau. Oh, karena mungkin konsentrasi wis gak fokus sampe pelajaran, gak belajar. Ambil jauh Mas Jung yo, meninggali karena apa Mas Jung? Mungkin boleh diceritakan, kalau nggak boleh diceritakan kamu nggak apa-apa sakit atau sakit. Nah terus itu akhirnya ambil guru BK aku itu harus ditawani Mas Bil kan gelem kuliah iki ono apa itu beasiswa soalnya nilaiku itu mulai kelas 1 kelas luru kelas telu itu api. Oh berarti sampean pinter ya dibilang pinter ya pinter kan ya, sampe oleh beasiswa ya. Terus nilai tinggi berarti ranking mungkin 1 sampai 10 gitu. Nah, ya. Nah, aku dikongkon kuliah kan akhirnya mikir, waduh. Aku lek kuliah iki engko sing biayai atiku sapa? Terus tadi aku ya yes, pengganti orang tua ngono Mas Bil. Tapi sampe jauh ibu masih ada menang, ada. Berarti sampean waktu iku mau ngelanjutin kuliah tapi sik mikir koyo sapa sing kate biayai adikku dan aku juga. Iya, betul. Jadi sampean sik pas waktu iku ya yes, punya pikiran yang dewasa banget, ya. Gak langsung cukup keputusan sing aku langsung kuliah enggak. Jadi sik dipikirkan koyo memikirkan adik-adik sampean kayak gitu ya. Betul. Padahal wis ditawani ambil guru BK aku iku, ambil wali kelas pisan ditawani. Ya wis akhirnya memutuskan kerja iku wis aku. Ya kerja pertama langsung melok bengkel itu ya. Mari bengkel, vakum terus melok YouTube Icang. Ya. Terus Martabak sing martabak kucing. Martabak kucing. Mari martabak kucing. Terus aku kerja anu waiters. Waiters Dendi. Karaoke Diva. Serius? Iya. Berarti sama niki mempunyai basic di bengkel tapi pernah kerja nang adonan nang YouTube akhirnya nang ngene waiters Diva. Karaoke. Dekono kerjoe mek rong dino Mas Bil aku. Kenapa kok harus rong dino mesti mandung? Ngene. Perjalanane sama nek rong dino tok lho. Ceritane ngene Mas Bil. Aku kan kerjo iku gak izin sapa-sapa Mas Bil. Oh, gak pamit nang wong tuwa langsung. Enggak.
pokoknya ada yang ngawani aku budak. Iya, tapi kan yus, daripada nganggur ngono. Iya, pondok nekat rekene ya. Iya, iya, iya. Aku gak izin sopo-sopo, akhirnya mbakku ngerti lah. Lek sampean kerja di gunungan. Akhirnya aku disenen-senen iki. Gak setuju berarti. Iya. Iya. Kan lha apa kerja di gunung kan apa wedi kene aneh-aneh pengaruh. Iya, ya pengaruh-pengaruh. Pengaruh, kan. Lah mbak sampean ngerti teko sapa iki? Tonggo lah, tonggo ku iki. Karaoke nang guduk-guduk gak. Apa sing apa atasan model asisten manajer? Heeh. Iku tonggoku. Oh, ala asisten manajer iku tonggo sampean. Iya. Si asisten iki cerita nang Mbak eh, sampean. Mungkin omongan-omongan gitu. Akhirnya teko iku lah, aku daripada tukaran mbek mbakku, yo selamat tu ae mali. Alah, alah ya. Alah, iya. Tapi selama rong dino dek Giva iku ono enggak koyo apa enggak apa pengalaman-pengalaman baru dek Giva? Ada. Tempat karaoke ada ya? Ada. Ada guys. Ada. Pengalamannya tuh pasti. Ya seru lah. Bilang saja. Masa tuh pengalaman anu. Kudu inputnya salah. Oh inputnya salah. Iya. Uangnya mesen es tak kayak iya uang. Oh itu mas B. Oh iya. Oke. Terus mari nang Diva iki sampean kerja apa maneh? Grab. Sempet pernah menjadi tukang grab nge-grab. Aku ni sopo? Aku ngku dhewe. Oh, sampeyan iki sopo? Blogger. Mulai aku iki tak don. Oh, didon wis sampean. Wis sampe wonge kan verifikasi, Mas. Iya, verifikasi. Sekarang kan bukan sekarang sing kapan hari kemarin-kemarin kan harus verifikasi kan. Verifikasi kan. Lah wonge iku telat-telat verifikasi akhirnya keblokir lah. Oh, keblokir otomatis ya, otomatis ya. Ping 3. Satu gak apa-apa, iso diurus, satu dua apa-apa, diurus. Satu gak apa-apa, kan. Gak apa-apa. Baru ketelu iki ke suspend total. Oh. Gak iso di sana lagi. Nge-grab pirang suwi, rong dino pisan. Enggak. Dina sama nojo rong dino kabeh. Ora. 3 bulanan mungkin. 3 bulan. Wih, berarti sok suwi mandung yo. Iya. Wes apal berarti dalan-dalane Malang ya lek nge-grab. Udah. Tahu sampai gonceng penumpang apa. Sing nyocok tau apa pengalaman sama nge-grab apa? Iku aku. Anu wong meteng Mas, gonceng wong meteng. Wong meteng apa nganti lahiran? Wong sik meteng. Meteng, tapi wis meteng gede ndek iku lho, terus mulai saw jajar ngeten nang sulfat daerah pokok sing nganan arah Katina mendit iku. Ono rumah sakit iku. Ngeten nang gunung. Pirang jam perjalanan kok saw jajar nang sulfat iku kira-kira? Setengah jam lho Mas. Alon-alon Jepang. Aku wedi Mas. Iya iya. Wong meteng rek. Oh, alon-alon. Wong meteng rek. Ya terus. Ya itu pengalaman mengerikan ya itu. Wah meteng. Terus aduh, mari nge-grab selama 3 bulan sama lapo mana kerja ini? Suara kan limo lo kerja sama ini. Ya, sempet vakum bis, istirahat total. Oh istirahat total, mungkin kecapean ya. Kecapean harus mikir no, urip pake apa, harus kesel, macam keselan ngono lo. Aku tau Mas Bil, saulan gak nyekel duit, blas. Serius? Serius. Cikus, setelah mari kerja di apa? Grab. Oh mari kerja, mari vakum itu ya? Vakum. Dan iku bayar cicilan sepeda. Abot. Cicilan sepeda, tak jauh. Cicil sepeda Dewi Mas Bil. Tapi ku samaan pas waktu mari nge-grab leren iku koyo duwe pikiran gak Mas Dung koyo aku kepengin kerja. Lu ada. Sempet cari-cari kerja. Ada. Tapi belum ada panggilan. Belum ada, iya. Terus akhirnya mari ku nge-grab. Nge-grab ya iku vakum iku wis ndek omah wis leha-leha to ngono akhirnya HP ku tak dol tak gawe bayar cicilan sik Mas Dung. Aku kenal sampean, aku ketemu sampean itu waktu awal di Gang 7 lho salah. Pas waktu ya, iku pas nganggur-nganggur iku. Nah, iku ya pas bikin konten kalau ya, salah dulu pas ya. Kontene Ayah Takim. Iku sampean gawe HP opo ngono lho terus nawakno nang aku. Kalau nggak salah iPhone 6 apa? Iya kok ya iPhone 6. iPhone 6 apa piro ya? Iya. Terus sampean sempat ngedol nang aku apa? Takon-takon mau ngedol mbok ya. Takon lebih ke takon. Iku pas sampean nganggur-nganggur. Nganggur-nganggur. Mari nge-grab. Mari nge-grab. Apa sebelum? Mari nge-grab. Mari nge-grab. Tadi mari nge-grab nganggur-nganggur ya pas koyo melok ngalor ngidul ngalor ngopi. Iya. Gaya konten ngono. Setelah itu aku mari nganggur, lah punya kepikiran barbershop. Tuku rambut. Oh iya barbershop. Mm-hmm. Berarti aku ketemu sama Niki sebelum saman punya sebelum saman kerja di barbershop. Yeah. Mm-hmm. Dan aku pian kenal Mas Dung ya nyopo anu Mas. Iya, betul. Dan itu kan saman sempat ngemel-melel kan?
Iya, tapi yo cuma figuran. Iya, figuran kan. Ya, wis sempat melok pamalelakan. Dadi Mas Dudung itu Wawan itu guys, dulu sebelum menjadi Wawan, dia tuh dulu ya enggak sering sih, pernah 2 sampai 3 kali menjadi figuran di Mamalela. Tadi apa? Tadi bos. Iya kan tadi bos kan. Tadi bos penghulu. Wis iku sik kok. Iya, tapi mainnya sampai 3 kali kok ya kan. 2 atau 3 kali mainnya. Udah kali ya. Tadi bos sampai penghulu. Bose ayat Hakim. Ayat Hakim mah bisa mungkin. Penghulu. Penghulu. Bose ayat Hakim. Heeh, wis iku. Penghulue. Penghulue Baruk Susi. Oh iya, penghului Barok Susi. Berarti sama waktu melok syutingku sih belum di barbershop. Udah ya. Waktu itu udah di barbershop. Sing Mas Takim belum. Sing Mas Takim belum. Ya. Terus setelah dari figuran Pemalela gue di barbershop ya. Ya. Barbershop ya, gue tak sopan tuh. Punya saudara. Oh, tak saudara sampean. Ya. Sampean mengajukan mau kerja sana atau sampean diajak? Aku sing jauh. Jauh tolong, oh, yuk ngajari. Oh ya. jauh tolong cara motong. Ya betul. Ya. Nah, teko iku. Apa ya? Karong dino kan? Enggak, lagi enggak. Ini sampai mes tahun. Oh, suwe kerja paling suwe gitu. Ya. Kerja paling suwe. Nah, pertama sing di Sanaputra, Mbure Sanaputra. Sing di tentara iku. Barbere. Barbere. Iku aku kan belajar. Ya ambil motong pisan. Akhirnya pindah lah di Pakis. Di Pakis itu sih anyaran belajar. Punya dua tempat? Ya, saudara aku punya dua tempat. Oh iya. Di Pakis itu kerja di sana, Mas Bil. Kerja lah aslinya di barbershop itu. Apa mana di dulurku ya. Aku kan jauh urui di dulurku. Jauh urui nang dulurku. Aslinya kok ngon ngabdi rong tahun, Mas Bil, aku. Ngabdi rong tahun apa? Maksudnya gawe bayar wong sing wis mari ngajari aku. Paham gak? Oh iya. Asli kok ngabdi rong tahun. Lah, berhubung aku di barbershop terus diajak nang Mamalela. Akhirnya kan aku waktu rodok benturan termasuk rodok anu, guys. Repot ya. Iya, Mas Bil. Soale waktu kan. Oh, Pakis ini ya, yeah. Pakis nang Warto, Pak Sumarto ya. Tapi sempet sih kerja kan emang sempet kerja ya kan? pertama ikut Mamalela masih kerja iku aku masih sih barber kan. Betul lah iku akhirnya tak tinggal nol lah barber kan aku duwe alat-alat Mas Bil ya. Sebagai tanda apa koyo ngijoli dulurku mang alatku tak kayak nol. Oh iya tapi sampean enggak ada masalah sampai saat ini gak kan? Ada koyo metuwe yo api kan metuwe api. Soalnya teko pengalaman sebelum-sebelumnya ngaruh-ngaruhan ya, okay. Guys api lah iki tadi. Gak ada masalah ya? Gak ada. Akhirnya lah ya ikut Mamalela. Sampai sekarang ini waktu itu diajak Icang ngomong ya Mas Takim sih. Mas Takim terus ngomong sama Icang ngomong sama aku. Tengok Mas Takim nang Mas Dika. Ya ya. Tapi sebelumnya aku pernah di Mamalela guys. Cuman menjadi figuran ya. Akhirnya diangkatlah Wawan Najka. Dan oh ya Mas mau tanya aku. Sampean pernah gak koyo duwe pikiran atau punya mimpi bisa sampai di titik ini yang sekarang udah banyak ya banyak dikenal orang terus udah lebih enak lah ya dibilang enak banget kan dari sebelum-sebelum ya, koyo sing rong dino kerja ya betul kan, betul pernah nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, cuma aku dulu emang suka kalau bikin kayak video-video suka tadi ya termasuk hobi lah hobi ya, ya. hobi yang bisa menghasilkan ya, karena ya betul karena alhamdulillah sekarang banyak dikenal orang di Nindi koyo wawan yeah. ganteng oh iya sik majung saman ambil Ican koyo pernah melok pencak ya betul itu sampai sekarang dan itu mulai kapan mulai aku SMP kenal Ican ket mulai kenal Ican kenal Ican Nindi SMP sak kelas ambil bulan sak kelas guys ya sebelumnya. Dari kelas itu akhirnya melok pencak di sekolah kan atau di enggak, enggak. Luar. Diajak Icang sih. Dan sampai sekarang sih, An. Aku gara-gara melok pencak iku ndelok piala Icang, Mas. Oh. Ndelok aku iki pengin duwe piala ngono aku. Iku lu tuku sing piala. Lu tuku. Ngoranmu. Icang tuh oleh piala aku mah. Saya kalau perlu tanya. Piala. Wake biyen Icang. Sumpah ake biyen Icang. Icang aja berprestasi. Tapi sampean enggak duwe ya? Karo duwe ya, Sian. Karo duwe. Tadi melok jejak Icang tadi sampe saya enggak duwe. Duwe lah saya guys. Duwe. Duwe ono di omah itu. Gak tuku kan di Shopee?
enggak, di Kianu, tapi di Comboran. Oh, di Comboran. Ya itu gara-gara pengin anu pengin duwe piala ngono iku guys aku. Jadi iku yes, ya itu Mas perjalanan Mas ya. Perjalanan sekarang ya. Dan alhamdulillah sekarang wis ya dibilang buat makan, buat rokok ataupun buat beli apa sudah bisa lah ya, maksudnya enggak ya enggak sengar anu tapi enggak terlalu mewah ya, enggak terlalu nemen. Ono lah ya. Lebih enak dari yang dulu kayaknya. Iya, betul. Oke guys ya, itulah perjalanan seorang Wawan Natskal yang ada di Memalela alias Mas Dundung ya, yeah. Mulai dari lulusan SMK sampai sekarang. Oh, sebelum aku ikut Memalela, pernah ikut Mas Takim, YouTube-nya Mas Takim. Pernah YouTube Mas Takim. Dadi opo? Yo konten-konten parodi. Oh, sing ambek gampi itu. Ya. Itu iku biyen lake. Apa ceritane yo? Oke. Yo sing ambek iku Sapa? Dan Arunes. Butuk. Ambek sing nono barang iku lho. Oh, iya. Lah iku gara-gara kalau enggak salah Mas Takim lihat kontenku sing Beicang. Hmm. Akhirnya tertarik lah aku di. Sebelumnya enggak kenal Mbak Takim ya Mandung ya. Kenal Mbak Takim teko Icang. Berarti Icang iki sumber perkenalan ya. Iya. Ya iku. Akhirnya yo wis kenal Mas Nabil, kenal Sabika, akhirnya kenal Kak. Lah, dulu Mas Dundungku tuh sempet melo ayat Takim di omah itu berapa lama Mandung? Ngancani Takim Mandung. Ngancani. Oh, sing di omah kontrakan Dek Boring tuh. Oh, iku hampir setengah tahun yo iya. Setengah tahun dulu Mas Dundung itu ikut Ayat Hakim guys. Jadi di kontrakan Ayat Hakim yo barengi Ayat Hakim kan. Soalnya like, diwariku yo mungkin gak enak terus Ayat Hakim mungkin ono wedi-wedine pisan. Nanti Mas Dundung dulu itu sempet setengah tahun meneng di omahe Ayat Hakim seperti itu guys, yo kan bener ya. Iya baik banget ya. Iya, aku turut tok dibayar yo. Turut tok dibayar waktu itu yo. Baik banget Mas Takim. Gendeng saking saya wis dibujuk. Iya. Kak dibujuk aku tak ngajukno nang Mas Takim. Aku gak suruh kene gak ngurus aku. Tapi aku eling Mas, ambil Mas Takim iku biyen loro. Sopo sing loro? Mas Takim. Mas Takim loro. Wis sumpah sopo. Mbak ngono tok Mas, gak tau ego ya aku. Mas amen tak gaekno teh Mas. Yo dung gaekno ngono. Berarti kok anake dhewe yo. Iya, wis kok Masku dhewe Mas Takim biyen yo. Mangan lu kadang ya ditukokno Mas Takim. Ya saling-saling anu ya, kan. Ya. Saling sapa sing ono. Ono ya betul. Udah sampai situ aja. Udah cukup. Oke guys, kontennya sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru dari aku enggak ketinggalan. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum.